Halo pemirsa, jumpa lagi bersama channel YouTube saya Rain Farm and Gardens Brothers. Hari ini kita akan merekam lagi perkembangan selanjutnya anakan burung puter pelung yang kemarin netas tanggal 28 April dan 1 Mei. Nah, begini kondisinya pemirsa. Semakin beranjak dewasa setelah 4 hari lalu dipasangi ring, ternyata bulunya sangat cepat tumbuh. Nah, kalau dilihat ini seperti sepasang pemirsa. Kalau jantan, bulu badannya terlihat lebih cerah. Kalau betina terlihat lebih keabu-abuan, coklat. Ini adalah puter pelung coklat pemirsa. Nah, ini adalah indukannya. Pokoknya kalau kita pelihara puter pelung ini, ketika dia masih masa ngeloloh, jangan sampai pakannya kehabisan. Jadi usahakan di situ ada 2 tempat wadah makanan yang bisa mengcover kalau makanan yang satunya sudah habis. Nah, ini pemirsa, lucu sekali ya. Kalau yang di samping itu puter pelung albino mata merah belum menunjukkan tanda-tanda mau bertelur. Ini pemirsa, ini adalah indukan betina. Kayaknya dia mau meloloh nih. Beginilah pemirsa keseruan memelihara burung puter pelung. Sebenarnya kemarin awalnya saya mau coba-coba aja. Jadi kebiasaan hanya pelihara ayam kemarin. Pernah juga pelihara burung lobster tapi gagal. Tapi setelah saya coba pelihara burung puter pelung, ternyata pemeliharaannya lebih mudah. Dan ini ternyata berhasil. Ternak perdana burung puter pelung. Kandangnya cuma cukup seperti ini, cukup sederhana pemirsa. Saya bangun sekitar 4 hari, saya bikin sendiri. Mungkin sekitar usia 1 bulan akan dipisah pemirsa, jadi dia sudah bisa makan sendiri. Kalau untuk saat ini masih memerlukan lolohan bantuan makanan dari indukannya. Walaupun terlihat jantannya seperti birahi sudah ini. Oke pemirsa, jangan lupa ya like and subscribe channel YouTube saya Orange Farm and Gardens Brothers. Kita akan tunggu lagi ya review video selanjutnya. Oke, terima kasih.